So, kau buangnya Pak Encik. Kau bekal saya. Ya, kau pergi ambil ya. Terima kasih, Kak. Aduh, tak maaf. Kamu punya, Kak. Apa, jangan lupa bekal kopi, Ayu. Ayu, Pak Encik. Sejak bila pula abang pandai buat bekal kopi pergi kerja ni? Baru hari ni. Dekat pejabat tu banyak sangat kerja. Malas saya nak turun kantin. Ai, setiausaha abang kan ada. Takkan tak ada suruh dia. Setiausaha saya tu sekarang ni tengah sarat mengandung. Nak tunggu bersalin aja. Kesian pula saya tengok dia. Papa. Hari Minggu ni kita pergi jalan-jalan boleh tak? Tak boleh lah. Minggu ni papa ada pertandingan golf. Papa ni asyik golf, golf, golf. Kita orang dah lama tau tak jalan-jalan. Tapi papa betul-betul sibuk. Kalau nak pergi juga, ajak mama pergi. Saya pun sibuk juga, ada kerja juga. Saya ada meeting hari Ahad ni. Kalau mama pun tak boleh, papa pun tak boleh, kita ajak Kak Pa ajalah. Jangan. Tak boleh. Biarlah dia orang pergi. Kita berdua ni kan sibuk. Tapi ingat, balik awal tau. Okey, Papa. Boleh tak? Keputusan. Ni, Cik Zuraida. Kenapa awak berhenti kerja tempat lama? Saya nak cari pengalaman baru, Cik. Awak kan masih muda. Awak tak teringin kena belajar lagi? Belum terfikir lagi, Cik. Saya nak kerja dulu. Saya nak bantu mak saya kat kampung. Awak boleh bekerja. Sambil tu awak boleh belajar, ambil pengajian di luar kampus. Tak apalah, Cik. Biar saya sesuaikan diri kat sini dulu. Bila saya dah mahir, baru saya fikirkan cadangan Cik tu. Saya faham. Tapi saya lebih suka kalau anak muda kita ni rajin belajar. Sebab negara kita perlukan bijak pandai untuk semua bidang. Assalamualaikum, Cik Kamarul. Waalaikumsalam, Mak. Kak Pa. Hai, Cik Kamarul. Ya, terima kasih, Kak Pa. Terima kasih. Ini Kak Pia. Ya, saya. Saya dengar Kak Pia ada jual kain, ya? Ada. Nak tengok ke? Pandai Kak Pia ni nak cari duit lebih. Lah, Cik Kamarul. Dah jadi ibu tunggal macam saya ni. Anak-anak pun kecil lagi nak sekolah. Kenalah cari tambah-tambah. Boleh tak bawa kain tu? Saya nak tengok. Saya pergi ambil ya, Cik Kamarul. Jemput minum, Cik Zuraida. Cik Kamarul. Ya. Ini kain dia.
Kak Pia, tolong pilihkan saya dua line untuk wang gaji saya. Wang gaji Cik Kamarul tu tua ke muda? Dia tu taklah tua sangat. Rasanya lebih kurang Cik Zuraida. Kulit dia hitam ke putih? Dia tak berapa gelap. Tak berapa gelap lah. Tak adalah hitam sangat. Tapi dia tu rajin, peramah. Saya rasa yang ini sesuai dan dua ini sesuai. Kalau macam tu saya ambil dua lain ni. Berapa ni? RM40. Nah, ni ambil. Yang RM10 tu saya sedekah untuk. Terima kasih Encik Kamarul ya. Alhamdulillah. Terima kasih Encik Kamarul. Ya, sama. Nadine, mesti baik hujung minggu ni Papa bagi kita keluar. Kalau tidak ada rumah ni bosan. Yelah, dah lama kita tak keluar. Najib ingat kan, nak minta Papa duit belanja lebih lah. Apalah Najib ni, kita ni pergi jalan-jalan tau, bukan pergi shopping. Kita nak jalan ke mana? Ke zoo, museum? Taklah Kak Pak, itu style lama. Hei, ada ke pula style baru, style lama? Style baru. Kita pergi jalan-jalan, tengok wayang, makan-makan. Lepas tu baru kita balik. Betul tu. Ha, ni Kak Pa. Esok kalau kita pergi jalan-jalan, Kak Pa tolonglah jangan pakai pakaian macam ni. Sebab malu kita orang nanti. Sebab pakaian macam ni boleh duduk kat rumah ni je. Hey, masa Kak Pa kat kampung dulu, ha? Kalau Kak Pa nak keluar ke pekan, inilah koper bajunya. Kampung lain Kak Pa. Sekarang kita kat bandar mesti pakai rugged sikit. Makeup. Tak ndaklah aku. Apa pula? Mestilah. Nanti kan orang semua tahu Kak Pa orang kampung. Dia tipu Kak Pa. Betul tak? Semalam dah belikan t-shirt. Hari ni belikan kain elo pula. Dengan kawan gaji kali ni abang lebih-lebih pula. Belikan macam-macam lagi. Awak ni kan, Rin. Takkanlah beli kain elo tak sampai pun RM100. Itu pun awak nak berkira ke? Saya bukan nak berkira. Tapi budak tu baru sangat. Lebih-lebih sangat abang bagi dia macam-macam. Mana ada. Kan baru dua kali aja. Cuma dua kali aja. Dia kerja tanpa sebulan pun. Gaji pertama belum dapat lagi. Dapat macam-macam dah. Nurin, apa salahnya kita belikan sesuatu pada orang yang bekerja dengan kita? Kita gembirakan hati dia. Baru dia semangat bekerja. Kita juga yang senang. Abang, sebelum dia dapat puluh orang lah orang gaji kita. Abang tak ada belikan apa-apa pun. Apa sayang ni pula abang nak beli macam-macam? Apa sebab yang ni abang baru tahu nak bagi semangat? Sebab saya tak nak perkara lalu berulang lagi. Bila kita dah dapat orang gaji, saya lepas tangan. Harapkan awak. Lepas tu orang gaji kita cabut lagi. Jadi selama ni kita tukar-tukar orang gaji ni, semua tu salah saya lah. Bukan macam tu. Saya tak nak bila kita dah dapat orang yang bekerja dengan kita, yang kita dah boleh harap, tiba-tiba cabut lagi. Kita juga yang susah. Baguslah kalau niat abang tu suci dan murni. Saya bukan apa. Saya tak mahu abang tu terpesong. Setakat ni belum lagi. InsyaAllah. Niat saya ni selain daripada tolong orang yang bekerja dengan kita, saya juga dapat membantu tu tukang cuci di pejabat saya tu. Apa kena mengenanya pula orang gaji kita dengan tukang cuci pejabat abang tu? Dia tu yang jualkan nela tu sebenarnya ibu tunggal. Saya nak tolong ringankan beban dia. Dah, mak sini bantal. Abang ni kan pegawai peranjang bandar ke pegawai kebajikan masyarakat? Besok buka satu cawangan kat depan tu. Dahlah, malam-malam tidur aje lah. Itu pintu tu tutuplah kau masuk berompak pula. Kunci bang. Panas betul le malam ni. Libang libu rasanya. Nak hujan ke? Hidup di bandar ni, kalau le panas, rasa macam kena kukui. Apa
apa yang seronok benar tinggal bandar ni? Tak perlu tahu. Siapa budak dia ni? Ha? Macam spy aja. Ninja-ninja rumah ni. Tang ni, bah. Tang ni. Mana? Belakang pokok. Belakang pokok. Mana siapa? Hantu pokok. Oi. Allah. Bah. Awak sembahyang ni, bah. Kamu ke Sudan? Biarlah aku datang nak jumpa. Eh, Sudan. Nasib baik tahu. Aku simbah kamu ayah sejuk. Kalau aku simbah kamu ayah ikan, badan kamu tu gatal-gatal 40 hari 40 malam. Tahu tak boleh tidur? Udahlah menyapa lah. Nyebok. Nusahkan aku. Bah. Tu Ustaz. Apa lagi kamu nak? Loh, baru tak Ustaz ni abang kan? Aku datang ni pasal hang lah, rindu tak tak? Eh, sudah yang tolonglah. Merepak menurut rumah aku dengarnya. Betul ni, Pa. Rindu sangat ni hati duduk-duduk ni, Pa, Pa. Lagu macam apa? Pungguk rindu kat bulan. Eh, Sudan, aku rasa nak tergelak pun ada. Pasal apa cakap kamu tu macam apa orang buat drama pentas. Kamu tahu tak, Sudan? Pungguk sekarang pun dah tak tahu lagi nak menundukkan bulan. Pasal apa dia pun nak keliru. Yang mana satu bulan, yang mana satu apa nama yang kamu bawa tu? Tushlight, tushlight. Atau shlight. Dia pun tak tahu tu. Udahlah, aku nak tidur. Tiba-tiba, Pa, nak kena. Apa? Pa, I love you. Good night. Papa pergi dulu. Jangan lupa. Jangan lambat balik pula. Ya, Papa. Mama pergi dulu. Pesan dengan Kak Pah, jangan lupa kunci pintu depan, pintu belakang, tingkap semua tutup. Gate depan, gate belakang semua. Hmm? Pintu semua Nazir dah tutup. Tutup tadi kalau tak pasti ada mak ni. Dah. Ha? Nah. Nah, Kak, ya? Ya. Nah. Bye. Lambatnya dia bersiap. Kak Pa, cepat sikit. Aduh, Kak Pa cepatlah Kak Pa. Kejap lagi banyak tempat kita nak pergi tau. Akak dah siap. Nak balik ya? Serehe, kamu ke Sudan? Ngapa mana-mana aku pergi ada je muka kamu ni lah? Ah, dia lah tu lah tanda Tuhan restu hubungan kita. Masuk, baik. Entah balik, baik. Sibuk je lah. Ni kita balik kemana ya? Tak kuat lah jalan. Kita pergi lagi lah. Eh, aku dah penat ni, dah tak betul. Alah, kau apa ni? Jom lagi dah jalan. Aku kita tak makan lepas tu baru kita balik ya. Eh? Masuk. Okey, tak kisah ni. Pulang pada pak lah. Pak. Ah, main tengah malam. Pandailah kamu. Aku ni
tak faham dekat lawa-lawa macam ni. Ha. Bagi kamu ke? Betul-betul dia ambil berat, Zah. Dia berat macam mana? Hantu dah dibelikan t-shirt. Esok dia belikan budak kain lain. Kau tahu tak? Tak melampau ke tu? Eh, kalau macam tu, kau yang perlu lebih berat. Air sejuk. Air sejuk jugalah. Betul? Bukan tu aja. Sekarang ni bila hujung minggu, Sipah tu boleh keluar pula. Ada cuti. Boleh keluar bawa anak-anak aku berjalan. Pah, keluar dengan anak-anak kau? Bahaya-bahaya tu, Nurin. Eh, kau tahu, jangan-jangan dia cari jalan nak rapatkan diri dia dengan anak-anak kau. Nanti belakang hari dia yang senang. Kau ni, kau tak cakap apa-apa dengan lelaki kau? Cakap, aku cakap. Tapi kalau kau cakap pun menyakitkan hati aku balik je. Dia kata apa? Dia kata oleh kerana selama ni dah berpuluh orang gaji keluar masuk rumah aku, jadi kali ni kena jaga betul-betul. Kita kena senangkan hati dia. Jaga hati dia. Ambil hati dia. Jangan sampai dia lari lagi. Bahaya, Nori. Bahaya. Berapa tambahnya, Sudin? Ni, Pah. Tak payahlah Papa simpan lah duit tu. Ajarlah buat Pah ni. Betul ke? Betul. Simpan. Kalau kamu kata gitu, apalah aku simpan lah ya. Haa, lagu tu lah. Okey. Beli elok, Pah, nak. Pah. Apa lagi, Sudin? Yang kali keluar lah Sudin, pakai lagu ni lah, Pah. Tengoklah dulu. Eh, Papa. Apa? Pah lawa ini, Pah. Aku tahu. Bye, Pah. I love you. Yo. Kamu ni. Udahlah jangan ngintai orang. Okay, bye. Aku malu masukkan kamu. Pa! Mak Encik. Encik nak air teh ke? Siapa masuk bilik air belakang tadi? Saya, Mak Encik. Tadi saya cuci bilik air. Dah sudah? Udah. Habis kenapa tak kata kita tutup lampu tu? Ha? Lupa. Ah, itulah jawab dia. Lupa. Ha? Lampu tak kata tutup, radio dah dari pagi ke pagi terpasang tak berhenti-henti. Awak ingat apa? Cuba jimat api tu sikit. Eh, taklah makcik. Bila saya pasang, nak tidur, saya tutup. Menjawab ya, menjawab. Kalau kita bercakap, ada je nak putus cakap kita balik. Apa cik bisik ni? Malu korang. Ni, orang gaji abang ni. Lampu tak tahu nak tutup, radio tu pasang dari pagi ke pagi. Ingat apa? Kita tukar bayar bil api dia ke? Ya, awak ni perkara kecil rupanya ni pun nak bising. Nak kejut. Awak ni sikit-sikit. Bela dia. Bila salah naik ke kawasan bawah. Siapa? Kak Pah kena cerita. Pasal Abang Sudin. Abang Sudin. Tak usahlah kamu sebut nama dia tu. Letih Kak Pah dengarnya. Kak Pah, ceritakanlah macam mana Kak Pah jumpa dia. Yang sebenarnya, Kak Pah tak suka dia kacau Kak Pah. Kau kenal. Dia tu menyebuk je. Alah Kak Pah ni. Abang Sudin tu sukakan Kak Pah. Dah gila dah dia dengan Kak Pah. Dia nak gila ke, nak gila bayang ke, nak gila bergoleng ke, lantaklah dia tu.
Yolah. Kenapa Kak Pah tak suka dia? Hei, kamu banyak soal. Pasalnya, Kak Pah ni datang Kuala Lumpur ni pasal Kak Pah nak kerja. Bukan nak cinta. Alah, apa salahnya kalau suami menyelam tu minum air? Minum air Kak Pah suka. Tapi, kalau menyelam tu Kak Pah takut lah, tak berani. Kak Pah ni tak baik tau. Jangan hampakan perasaan si student tu. Kesian dia. Kalau dia gila nanti, gila semarang Kak Pah macam mana? Nantok lah situ. Kak Pah selalu nyanyi lagu pujaan hatiku, marilah kasih sayang. Cuba kamu nyanyi lagu itu apa? Lagu si budak apa Ajie dengan bininya tu. Apa keliru? Aku nak dengar sikit. Tengok Kak Pah mana dengar lagu keliru Kak Pah keliru. Aku suka lagu itulah. Oi. Oh, Kak. Apa? Kak Wei ni ke? Sia tengok Kepoh ni. Juhu, sabar. Hello Kak Wan, biasalah tu. Sabar tu kan ke separuh dari iman. Ni apa ni tiba-tiba depan pagi buta? Kak Wei ni ke apa? Sia tengok kamu duk kena marah dengan tuan rumahmu tu. Alah Kak Wan, Mak Encik tu biasalah dia tu. Cerewet, pala angin. Tapi marahnya tu setakat itu je lah. Lepas tu dah lah, baiklah dia. Nyabamu ni? Mana dia ni? Mak Encik keluar. Apa? Cumir, dia mau kain ke? Dia mau kain. Saya cari kucing saya, ada nampak tak? Mana keropa kucingnya? Putih-putih, gebu-gebu, bulu-bulu. Tak ada pula nampak lalu depan ni. Ada ke? Tak apalah, kat rumah sebelah agaknya. Cuba lah cari rumah sebelah sana. Yelah, saya saya jalan dululah ya. Yo. Yo, kau cari kucing. Dia jatuh aku. Adakah Kak Wan nampak kucingnya? Pagi tadi ada Kak Wan rapuk. Tapi dah mapuh dah. Yang itu dah ke bumi. Oh, Luina Lela. Habis tu, Kak Wan nak kabarkan kepadanya? Oh, ya ke dia lah. Eh, dah mapuh dah kucing mu. Mek. Teriak dia. Nangis kau lah. Aku tahu. Buah.